pengakuan Allah. Ya. Setelah yang tentu barang milik kita, uang yang di dompet saya adalah milik saya. Tapi harus diingat bahwa itu bukan, belum tentu rezeki saya. Ya kan? Bisa aja saya bagiin sama kalian. Nah, jadi di sini teman-teman, Angkel juga acara di yayasan di sini sekalian merayakan utah anaknya yang 5 tahun. Senang banget ya sekarang dari kecil diajarkan ulang tahun anaknya di yayasan, ulang tahun anaknya di kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Saya senang banget gitu lah. Tapi kita ajak Amel dia ya. Amel. Amel, ting. Oh, kita situ. Mau teh. Oh, kalau makanan kasih seger loh. Makanan ini. Kasih makanan seger dia. Kalau teteh makasih teh. Kita dapat makanan dari teteh dari Angkel. Sihat langsung. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pengajian, Amel tuh tidur. Tapi kasih makan langsung seger kali biar enggak ngantuk. Sak banget ya. Lihat Angkel tuh. Ada belgar juga loh. Kita coba ke dalam. Kang, kita belum nyapa loh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh, ayo makan dulu. Siap. Ayo, Kang. Sudah ngobrol sama dia. Tapi nanti aja. Kamu lagi no, lagi ngobrol. Aduh, enggak apa lagi ngobrol nanti. Ini ya. Ayo. Lagi ngobrol, lagi ngobrol. Siap, Kang. Si Amel mana Mel? Wen, sini Mel, ayo ikut dulu. Ikut salaman dong. Kenapa jagain? Udah sini aku jagain. Udah, jangan. Iya nanti jangan bawa nih. Sini. Mana? Itu bawa nih. Ya. Atar masuk aja. Dalam. Kasih nanti tutup. Sini ya, Teteh. Teh. Angkel. Kamu selamat ulang tahun ya. Iya, makasih Om. Dari Tangerang. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Ini Ibu yang ini. Orang Bandung, orang Tangerang. Sulit mau ngomong. Pengennya bikinin konten buat yayasan gitu. Oh iya. Kita masih ngontrak. Kita jumlah anaknya itu udah 130 anak yatim dan duafa. Iya. Semuanya memang dari satu kelurahan di sini. Berarti orang-orang sekitar sini aja. Iya, orang-orang sekitar sini. Orang sekitar sini aja udah segitu banyak ya. Udah banyak gitu kan, karena kan Gatot Subroto tampilannya aja yang bagus ya, ada Trans Studio Mall, ada apa. Belakangnya mah rumah padat penduduk banget gitu kan. Makanya terus ya sayangnya kita itu belum punya tempat sendiri gitu. Sementara kita anak banyak di sini, anak asuh kita ada 130 anak gitu. Jadi mudah-mudahan aja melalui konten yang akan buat nantinya, mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya gitu kan, untuk bisa membantu menyumbangkan tempat untuk yayasan kami. Gitu. Tapi mereka semua tinggal di sini. Kebetulan ada sebagian yang tinggal di sini karena kan kami tempatnya memang segini adanya. Yeah. Jadi kami belum bisa menampung mereka semua di sini gitu. Dan itu pun yang tinggal di sini kebanyakan anak laki-laki yang usianya memang sudah SMP, SMA gitu yang tinggal di sini. Lain itu tinggal di rumah masing-masing gitu. Rumah masing-masing walaupun kondisi mereka kebanyakan mengontrak di sebuah rumah petak itu. Ya kalau misalnya kamu mau jalan-jalan silakan ke belakang kelurahan Cibangkong ini ya, Kang Tibo. Kang Tibo tahu. Sedih lah ya, sedih. Yang ada malah jadi sedih. Iya, nanti lihat-lihat ini kondisi rumah anak-anak yang kami asuh di sini seperti apa nantinya gitu.
Tapi ibu sendiri di sini atau ada lagi orang saya dibantu oleh ada beberapa relawan di sini. Kebanyakan keluarga. Oh, keluarganya. Ada adik saya, kakak saya, dibantu juga oleh teman-teman saya yang dulunya dulunya murid ngaji suami saya gitu, sekarang ngebantu di sini gitu. Alhamdulillah. Permisi, ya. Permisi, ya. Ya. Bilang. Terima kasih, Amel, ya. Semoga Amel cepat sembuh. Maksud sembuh sih kan dari kerja itu udah ada soalnya. Oh, itu jodoh udah ada. Siapa jodohnya? Siapa jodohnya, Mel? Ya, semoga berkah ya, Bu, gitu. Amin. Dan sehat ya, banyak rezekinya, banyak amin. Yang sayang sama Amel. Amin. Ya. Amin. Bilang ya. Bagi razia ya? Ya, razia. Razia perut lapar. Oke, razia perut lapar. Random aja. Random aja ya. Siap. Ini langsung aja, Angkel? Langsung. Ini panutan banget sih, sumpah. Saya jujur senang banget bisa kenal Angkel dari balik kali ya. Ah, enggak lah, Angkel. Tuh si ininya ada setan lagi makan, Angkel. Kita lanjut ya. Ya, siap, Angkel. Yuk kita lanjut yuk. Kita lanjut, kita berbagi di daerah Bandung. Gua mau ikut. Nuh lihat, Angkel mobilnya, mobil timnya Angkel lihat. Kita bawa banyak. Taris kalau mau ikutan nggak apa-apa deh. Kalau mau ikutan tapi kalau nggak apa-apa. Yuk. Antu-antunya nih, tapi gimana nih cara bukanya? Kalau itu dapetnya satu, kan ada tiga palanya. Mana lagi ya? Gak ada lagi. Mana lagi teman-temannya? Oh ini tuh Amel. Saya Amel. Amel kasih Mel. Kasih Mel. Amel berbagi di Bandung Amel. Awas itu. Awas tumpah. Boleh kasih tuh ngerokok satu kasih. Pocongnya keren. Mana yang jatuh? Jatuh tuh sama Oki. Kasih. Yuk, kesana yuk. Eh, mah. Ayo, kakak, teteh, punten maaf kiri teh. Hah. Kita harus dibuka dulu ini gini. Dapat semua mel. Tuh. Tuh mel. Wah anak mel. Mana lagi ya? Matanya ke mana mel lah? Kapten Amerika mel. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekarang tadi kita udah ke yayasan bersama Angkel. Terus setelah dari yayasan,
kita dapat arahan juga dari uncle buat razia perut lapar atau razia orang lapar di sini bersama Belgar TV. Oke. Kita diajak berbuat baik terus di sini. Saya sangat senang sekali. Kegiatannya sangat positif, positif. Kegiatannya sangat semoga mengedukasi orang lain ya. Amin, amin, amin. Orang banyak yang nonton video ini dan tadi juga Amel juga banyak mau ngasih-ngasih ke sini. Seperti ini harusnya kan Amel biar betul, bersosialisasi ya, berprogresnya bagus lah Amel ini. Bagus banget. Jadi kita doakan semoga Amel cepat sembuh. Amin, 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 dan amin. Kembali ke keluarganya. Terus semangat. Amin, amin, amin. Jangan pernah lelah. Amin, haa, insyaallah, insyaallah. Pokoknya nanti Belgar TV ditunggu lagi di Tangerang. Siap, siap. Terima kasih sudah mampir ke Bandung. Aduh, aduh, enggak lah. Pokoknya yang pasti kita sama-sama aja, saling aja. Semoga sehat-sehat. Ya, buat Bang Rio, istri dan tim semuanya sehat. Amin, 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 amin. Semoga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ya. Gitu. Oke, saya Adi Fafi dan Belgar TV. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Belgar TV ya. Belgar TV, OTW 100 ribu. Ya, insyaallah. OTW 100 ribu langsung pergi ke Argentina. Amin. Oke, saya Adi Fafi dan Belgar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.